kembali kanan, tidak ada yang rumah kembali kanan gerak ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih telah menyertai kami sebagai satu keluarga besar yang takut sembah menyeret dan mohon berkat-Mu untuk seluruh rencana kami pada hari ini. Peristiwa waktu saya sekarang bisa menemukan Indonesia yang bisa berkomunikasi pada hari ini. Untuk dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hingga terlambat hari ini. Hingga berlambat rugi kesehatan dan kekuasaan supaya mulai sekolah berhubungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah sujud dikau Tuhan Yesus Kristus serta memuji dikau sebab dengan salib yang suci engkau telah menebus dunia. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, sudilah memberkati salib ini. Teguhkanlah iman kami, agar dalam kelemahan yang nampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan. Dan semoga dalam hidup yang kekal, kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putramu itu. Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Baik, setelah diberkati oleh Bapak Uskup, mari kita menerima dengan sapaan adat. Tapi ora kerusan tuku keju ora aisaring. Imu telalan ma pangko tear ete tulah loran ko imu mu e krus puan ko tear mu e gerejawan ko mu e krus puan pitu ko mu e gerejawan walu krus ni amburak maiko ai tanah lelu babo mano ni mu kreo ni an kormat ni mu kegeng tanah tabe amang bis pujawa amang ko tabe orang oke ruak ko gejo orang suster lelu tabe orang membuang ko gejo orang punggain. Tiba lah membaik puan ku ita e mai angko ita e babuh mogan
teritala tiga like go ratala geke gole ko tiga like krus mitan ko geke gole ai bura kruse te berung kedur ko aye te bombo ko ko ruga nu kedur ledun ko honga nu hoko hilin banoni mu kreo nian ko remah ni mu kegeng tanah nian bura lawuh mai ko tanah lelua wah babo ko nian sikah wah mai ko tanah alok wah babo Leo lau mai ko hirat wa babu palue baul loko lau pue wantu ke ko baba pare ko kak bulir hading bola bolon baba mai wai brama wali babu ko runut butu no ko gahar ko ai kun ku go nanak watu bala wai gete tali pura bu apa hang ko mula ko mak le gombura nuba na beki an loen ko higu pitu raga ko le ko nuba lau dua telo ko nanga wa wara winaman Maringuet norah variko ron kirah norapu emai ro ro kei bawa leder leder kapuit bujo matan kowit wito nut hering wai talalan ha kotena ha gebung ha emai himo Tuhan Yesus ko emai tear krus santo himo mue krus puan ko tear mue grejawan krus bogan natar lagu wair kosolingu lagu runen ko kaliraga liko ngoli ko tana liko lapepelang Krus mo eti mutawa ko kreja mo el rot lemat koreta ti mutawa dogon koreta el rot lemat lekir koreta ile mandiri koreta wae boka lolon ile mandiri jadi ko wae boka lolon belan kumari ngoti blupur hutu koron oti gete lima nani toti nian tanah ko plawit oti leroh bulan ko nian tanah au lemah ko leroh bulan au lohor mari miu kikih din koron miu kolok tina Bagai beli batu hiti korean beli ai pokok libing lopah lepe lalang kok katek lopah song bolor Tai taun naha bino kelala naun naha boir kok detun poin desak poin kok kobe poin tama namang poin Pano reta krus puan kok remah reta gereja hewan kok reta krus puan pitu kok reta gereja bambalu Kok reta lepet lima kok reta ah legotur Neni taun luah luat kok pelawi taun wau wau kok neni taun lewah kok pelawi taun leut mogan Terit lopa ulit peti korat lopa amak blara ko ulit peti aule ko amak blara tau luar Nenitina nian tanah ko pelawi tamat leroh bulan Ditin belit amih nian ko ler belit amih tanah Nian amin nah git ko tanah tamin nah mangan ko nian git Kanu bei ko tanah mangan kanu bau Ko kanu bei bidi sina ko kanu bau taran jawa Narupa bapa matan ko hot baturan teman ko bapa bapa matan pote ko durat bateman koli Norama nora velai nora spitu santo naramimu amen Huler wair secara adat dan ketua biro pengalungan salib Ete ganu pake Yesus ko ete ganu hago krus ko Yesus ete merung kedur ko krus ete bohong moko Merung ganu kedur ledun ko bohong kanu moko ili Mai wi pake mue krus puang ko hago mue gereja huang ko krus mue puang pitu ko gereja mue wamwalu Kepokan atar lagu wair ko sauli gu lagu runen ko kaliraga liko ngoli ko tanah liko lepe pelang Mari gue torah wari ko rokerat torah pu ko tedu talawai reta ko todo talawai reta tedu reta krus pua ko todo reta gerejawan. Penyerahan salib dari Biro Kepemudaan ke Keterwakilan OMK. Baik, setelah penyerahan salib ke Keterwakilan OMK, kita lanjutkan dengan perarakan.
dalam rangka mulai perarakan salib dari proki ke proki. Pada umumnya mulai dari pagi luar biasa dan kami sangat terkesan, antusias dari teman-teman OMK dari proki-proki sangat luar biasa. Dari 38 proki yang ada, semua berantusias datang untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Kami juga menyampaikan rasa puas dan semangat kami karena kegiatan hari ini sebagai awal pembukaan YD untuk tingkat Keuskupan Maumere juga dihadiri oleh semua pihak, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, umat dari Proki Bebanatar begitu antusias untuk ikut dalam pelaksanaan perayaan pemberkatan dan perarakan salib ini. Kemudian ya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Teman-teman panitia lokal CPAPT Tanah Air dan juga Proki Bebanatar, kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pastor paroki yang telah mengutus teman-teman OMK untuk datang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan kirab salib YD tahun ini tingkat Keuskupan. Hari ini orang muda Keuskupan Maumere bergembira karena 39 paroki terlibat untuk merayakan kirab salib Indonesia Youth Day Keuskupan Maumere yang ketiga. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dimulai dengan perayaan Ekaristi pada pukul 9 pagi dipimpin oleh Bapak Uskup Maumere Monsenior Edwaldus Martinus Seduh, didampingi oleh Pastor Proki Santo Yohanes Pembaptis Boganatar, Ketua TPAPT Tanah Air, dan bersama para imam konselebran lainnya. Setelah perayaan Ekaristi dilanjutkan dengan kegiatan pentas kreativitas anak-anak OMK dari 39 proki dan kesan yang dirasakan oleh semua peserta kegiatan hari ini begitu meriah, bagus, dan diharapkan ini menjadi awal bangkitnya orang muda Katolik Keuskupan Maumere. Karena seperti Maria, orang muda Katolik harus bangkit dan bergegas untuk semangat yang baru, teristimewa dalam sinode kedua Keuskupan Maumere. Dan berdasarkan Rensta, perlu juga kita mau supaya OMK bisa menunjukkan identitas jati dirinya supaya mereka bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan untuk kepentingan bersama.